banyak gangguan, ada yang gangguan dalam bagian sosial, ada yang semua.
gejala apa namanya, empat gejala ya,
sudah mati di rumah. Niatkan pertemuan.
buat ini datang ke sekolah. Kemudian bapak ibu jangan merasa tertidur dengan anak-anak. Jadi tidak usah ada salam anak. Jadi salamnya salam keluarga saja. Cukup menempelkan dua tangan, jaga dan salam orang ibu khususnya keluarga persoalan tangga dan anak. Jangan tersinggung bapak ibu bisa disuruhkan nanti. Karena sekarang masih kondisi digital misalnya ini. Termasuk bapak ibu juga yang teman-teman dulu yang bisa salam anak. Salam di tiga tangan, oh sebenarnya sama aja. Sebenarnya hindari hal-hal supaya kita tidak tertular dari orang lain dan kita tidak tertular dari orang lain. Jadi supaya kita juga menjadi orang lain. Jangan kita mati konyol karena ya semua orang juga pasti mati, semua orang pasti mati, semua orang makhluk yang bernyawa pasti mati. Tapi kita jangan mati konyol karena tadi ini kepada orang lain. Kita berusaha menyelesaikan. Bapak ibu yang kami hormati, itu berdasarkan pesan mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan berikutnya ada beberapa kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kebijakannya. Gubernur Jawa Barat kemarin sudah memberikan surat keputusan Gubernur Jawa Barat kepada seluruh guru non-PNS yang sudah lulus ujiannya, ya, dan mungkin hari ini kita sudah ada SK-nya untuk dibagikan kepada seluruh PNS yang sudah lulus ujiannya untuk bisa memberikan untuk bisa memberi sertifikasi PNS melaksanakan tugas di sekolah negeri yang selama ini belum pernah terjadi dan baru terjadi hanya di Jawa Barat di seluruh Indonesia bahkan di dunia karena Singapura masih ada. Karena memang Jawa Barat ini adalah provinsi pelopor bagaimana peningkatan keadaan kepada guru-guru non PNS yang melaksanakan tugas di sekolah. Jaminannya ada ya? Jaminannya ada Bapak-Ibu. Kenapa Jawa Barat bisa diterima oleh BPJS bisa menggerakkan, mempersilakan guru-guru non PNS yang mengajar ini kemudian bisa bersertifikasi. Jaminannya adalah Jawa Barat bisa membayar setiap untuk guru non PNS. Ketika mereka sudah dapat sertifikasi pun, uang yang bersumber dari pemerintah provinsi pun tidak dapat. Jadi mereka akan dapat uang. Jadi hal ini biasanya dapat kemudian dari provinsi pun dapat. Dan saya memberikan semangat kepada bapak ibu yang juga tidak terbayar sama provinsi, karena saya menyatakan di sini ada guru non PNS yang dibayar oleh provinsi yang berpengalaman dan ada guru non PNS yang dibayar tadinya dari sekolah yang kemudian sekarang dibayar dari BOT. Itu pun sama memiliki kesempatan yang sama. Yang penting yang bersangkutan bisa lulus PPG terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah lulus PPG nanti akan diberi surat keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Kemudian nanti setelah mengikuti PPG, kemudian nanti mengikuti UTN, kemudian UTN yang lulus, maka akan surat keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ditukar dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat yang tidak sama mendapatkan sertifikasi. Karena Jawa Barat ini mampu menjaminkan uang 600 miliar meningkatkan imun mereka di dalam masa inkubasinya dalam 14 hari itu sudah diatur di dalam sistem ini sudah ada tahap kemudian